Ha, nak apa? Bukan, bukan, bukan tuan awak. Bukan tuan awak. Okey, assalamualaikum, geng. Sahabat-sahabat, kodong-kodong semua. Jumpa lagi petang ni. Petang ni aku nak buat dua konten. Aku nak tahan bubu belut. Ada tiga batang. Aku saja nak teh part yang menjala hari tu. Ha, ni lembu ni. Dia ingat tuan dia. Ni aku nak pergi menajur, geng. Aku nak pergi menajur buat umpai. Uyu. Nak tahan tebing-tebing je. Dekat tempat aku letak bot. Tengoklah, aku ada bawa dalam tak sampai 20 ekor. Anak aku takut lah. Lembu ni dia ingat, dia ingat tuan dia. Ada kelabu-kelabu sikit kat lain. Tak boleh hilang lagi. Okay, geng. Kita tengok lah kalau ada belut kat sini. Aku baru nak try ni dekat paya yang menjala itu. Sini aku nak letak 3 batang. Kat sungai tengoklah berapa batang tajur yang boleh. Sebab nak main kat tebing je. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Semoga ada hasil lah esok. Kita tengok mana yang kena. Bubu belut atau tajur baung. Okey geng, jom. Okey geng, kita tahan bubu kita kat sini. Kita try 3 batang. Mana tahu ada hasil kat sini. Sini, tempat pertama kita tahan. Tak payah takut lah abang. Kita tak kejar abang lah. Kita letak sini. Ini satu batang. Tak ada rezeki lah esok. Ok, jom kita pergi cari tempat kedua pula. Lanjut geng. Ok, tempat kedua kita letak kat sini. Ini kita saja-saja teh je geng. Kalau ada belut ada lah. Kalau tak ada, tak ada rezeki lah. Tapi spot macam ada. Letak sini. Letak kat sini pula. Satu lagi di sini. Jom cari lagi satu pot. Ok, lagi satu kita letak sini kan. Banyak pucuk paku ha. Pucuk paku baru naik ha. Tu lagi. Aku tak apa boleh sangat makan pucuk paku. Tak beria tu. Letak sini. Sini macam cantik. Ni mancing pun seronok ni kalau macam sembat ni. Ok siap kan. Bubulah kita letak kat sini. Spot dia cantik ni kan. Ok, jom kita pergi ke sungai pula. Kita cuba tahan tajur baung. Kalau ada lah tempat. Sebab air katanya jernih sikit tapi besar lagi lah. Jom kita pergi ke sungai pula kan. Okey geng. Aku isi mata tajur tu. Pakai batang sawit. Batang yang lain ada dekat bot aku. Yang ni aku pergi atas dulu. Aku cari batang sawit. Ada 2 batang. Tahan dekat belah bawah sana dekat loji. Tengok lah kalau ada rezeki. Aku nak setting-setting tu. Bot mata senang. Nanti kita pergi tahan kat sana. Okey, lanjut geng. Okey geng. Kita pergi cari bawah ni. Kalau dapat 2 tempat. Oh, lambat geng kalau main tebing ni. Dengan tebing berlumpur lagi. Dan nak cari kawasan lagi. Dia lambat. Tapi tak apa, kita slow-slow. Dapat berapa batang tak tahulah petang ni. Kita try je lah. Okey, jom kita pergi tahan bawah sana. Lanjut geng. Okey geng, sampai dah geng. Sini nampak macam ada 2 tempat. Sini satu, situ satu. Jom kita pergi tahan dulu. Aku isi umpan dulu siap-siap baru aku pacak. Lanjut geng, tengok air. Air cantik tapi besar lagi. Okey, lanjut. Okey geng. Kawasan lawa geng. Tak tahulah. Kalau dengan bot tak lepas nak pergi tebing-tebing ni. Kita try lah. Kok ada yang main malam ni. Sikit. Mantap. Kok ada jangan haruan ambil sudah. Siap yang pertama geng. Jom kita pasang yang kedua pula. Lanjut. Okay, geng, dia sebelah dia je. Kita tahan spot kedua. Spot kedua. Tebing licin geng. Jatuh periferi je ni. Try sini. Okey. Mantap tu. Okey, lanjut geng. Okey geng.
Yang ketiga tempat aku letak bot, geng. Oh, berlumpur gila, geng. Terpaksa jugalah turun. Oh, berlemah naik ni ke? Aduh. Menyesal pula kasi turun. Ha ni. Tak tahulah boleh. Agak-agak ada upah lah esok. Ha ni. Ha situ pasang ni. Okey, yang ketiga. Jom cari tempat lain ni. Oh, lumpur, geng. Lanju. Geng, payah yang satu ni. Aku ikat ke pokok tu je. Ha. Okey, geng. Lanjut yang kelima pula. Okey, geng. Spot ni cantik. Tapi selalu biawak banyak. Sini kita try dua ke tiga batang ke. Tapi tebing. Ha. Huh. Ha. Bijak pun tak lekat, geng. Hijau pun tak lekat. Try sini. Ah, muncul tebing dia memberi kerjasama. Okey, sini satu, geng. Try depan tu lagi satu. Okey, geng. Yang kenal ni teruk tebing dia, geng. Hei. Banyak betul katok dengan bewok ni. Macam mana nak turun ni? Nak pasang. Oh. Teruk, geng. Hijau tebing pun tak lekat. Terkejut dah sungai dah. Jatuh dah sungai dah. Letak dulu lah taju. Kena sampar taju tu. Penat esok nak naik ni. Depan ada geri kawasan. Tak tahu boleh turun tak. Okay, lanjut ke. Okay, geng. Sebelah dia pun teruk juga, geng. Oh, hari ni jadi komodo aku. Bukan komando, komodo. Tengok ha. Teruk. Oh, tenggelam kasut. Memanglah ha, dia tengok licin mana kan. Oh, licin. Demi baung. Demi sahabat-sahabat. Redah juga. Lintah. Tu lintah ke. Ha, lintah, lintah, lintah. Dia datang dah. Okey, okey. Jom, jom. Dah lewat dah. Okey, geng. Ni yang kelapai. Hari pun nak gelap dah ni. Aku nak pasang 5 lagi taju. Ha, ni aku pasang tempat aku tahan jaring lalu tu. Ni tak ada tempat. Ha, boleh lah ni, geng, depan ni, geng. Boleh lah. Okey, ni satu. Boleh lah. Tak ada tempat dah. Cubalah. Okey. Mantaplah tu. Boleh lah. Okey, geng, yang seterusnya. Oh, nak turun pun tak boleh, geng. Ha, main luncur ajalah. Oh, lumpur dalam. Sini kita letak dua, geng. Oh, dalam. Sini pasir. Itu lumpur. Ha. Sini ketak sana satu. Sini atau sana satu. Alamak, dia melekat, geng. Tak sini dulu. Lumpur saja. Ni yang malas main ni lepas-lepas air besar ni. Tengok. Ha. Ha. Dalam, geng, lumpur dia. Tengok sini. Try sini. Kawasan pasir-pasir ni. Aku boleh kena rock ke. Dia pula bawah. Okay. Okay. Lagi satu. Selut dalam, geng. Geng. Selut dia dalam, geng. Aduh, ni malas main ni lepas episode ni. Try situ. Ha, ni keras sikit. Try sini. Kalau ada rezeki lah. Sini cantik. 6. Okay, jom kita cari 2 tempat lagi. Aku lumpur teruk dah, nampak. Jom, lagi 2 tempat kat Kuala sana. Lanjut, geng.
Okey geng, aku sampai spot Kelas dah. Kalau korang ingat ni spot ni aku tayang jaring dengan Hulu Balang di Rimba kat Kuala Paya ni. Sini aku nak letak dua buk tajur geng. Sana satu, sini satu. Jom kita letak dulu. Letak yang sana dulu. Bersih-bersih dah anak jantan kau. Anak jantan kau dah bersih dah tu. Dah lewat dah ni geng, dekat maghrib dah. Tu aku nak cepat dah. Kena kabut sikit tu. Sini banyak kayu lagi. Try situ lah. Try sini. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Kena bawah sikit. Minta ada rezeki esok. Okey geng, satu lagi geng. Satu lagi aku tak sini geng. Kita nak maghrib lagi. Cuba lah. Okey. Okey siap dah geng. Bubu pula. Bubu belut dengan tajuh. Lebih kurang 15 ke 16 batang gitulah. Balik nanti aku kira balik. Ni kat spot ni. Okey, nak malam dah ni. Okey. Okey geng. Kita tengok hasil dia esok macam mana. Aku teruk berlemah dah geng. Okay? Berlumpur tebing belah sana tadi. Okey, jom. Balik dulu geng. Kita jumpa pagi esok. Jangan lupa assalamualaikum. Sejuk. Gelap lagi. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng semua, odong-odong. Jumpa lagi kat channel aku pagi ni. Sekarang baru dekat 6:30 pagi geng. Gelap lagi. Dia baru nak mula nak cerah. Aku terpaksa pergi tengok tajur aku dengan bubu belut aku awal geng. Sebab aku ada kerja sikit. Tak tahulah view dia nampak ke tak. Aku minta maaf lagi. Terpaksa. Semoga ada rezeki lah untuk hari ni. Dan dipermudahkan segala urusan. Sahabat-sahabat yang menonton pun sama. Jom lagi kita pergi tengok. Di bawah sana ni. Dua tajur sana. Okey, gelap lagi eh. Jom lanjut. Tajur pertama sunyi geng. Sunyi. Oh, umpai habis. Tengok tajur kedua geng. Oh, tajur kedua masih ada umpan geng. Masih ada umpan lagi ha tu. Wah, umpan ada lagi. Okey, aku angkat dulu tajur ni geng. Kita jumpa tengok tajur yang lain pula. Lanjut geng. Okey geng. Ni spot kedua ni ada 5 mata geng. Dekat bot aku ni. Selut dia dalam-dalam ni. Kita tengok dia atas tu geng. Oh, ada dengar bunyi tu. Macam ada tu. Alhamdulillah. Dia aku pasang lampu lagi satu geng. Terang sikit. Tu ada. Bahung ke haru eh? Tapi lumpur geng. Tenggelam kaki. Demi sebuah konten ke. Tapi ada rezeki ke. Nampak tak geng? Jom kita cabut geng. Payah nak cabut pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baung geng. Sedang rempik. Alhamdulillah. Jom kita naik dulu. Lumpur sangat sini. Alhamdulillah. Lubuk tempat turun bot ada. Ada rezeki geng. Minta maaf lah kalau gelap. Jom kita naik atas. Lumpur sangat sini. Alhamdulillah. Nampak tak geng? Nampak.
Alhamdulillah ni. Jom kita tengok. Tu dia, geng. Saya rempit-rempit lagi. Tapi alhamdulillah ada. Hasil pertama, geng. Okey, jom kita tengok belah sana ada satu lagi. Aku kikat kat pokok malam. Jom lanjut. Oh, tak ada, geng. Terangkat ke atas. Terselit ke atas. Ni burung ni. Apalah, geng. Kita ambil mata lah. Okey, okay, lanjut, geng. Umpan, geng. Ada umpan lagi. Ada umpan lagi. Okey, geng. Sampai dah spot ketiga. Aku lupa beritahu. Semalam aku tahan tajuk 12 batang lagi. 12 mata je. Tak dah malam. Tu pun dah balik dah. Maghrib lah. Dah gelap rumah. Bawa anak pula. Baru dapat seekor. Alhamdulillah. Jom lah kita pergi tengok lagi. Kalau ada. Okey, geng. Hari pun baru nak cerah, geng. Tapi air sungai besar lagi, geng. Air sungai besar lagi. Tengok tajuk kita, geng. Ada tak? Ternyata masih ada umpan, geng. Tu ada umpan lagi. Ada umpan lagi, geng. Okey, geng. Sampai dah. Sini port ni ada dua tajuk. Sana ada. Ada goyang, geng. Tak apa nampak, geng. Tu dia. Anak bawang juga. Jom kita pergi tengok, geng. Teruk nak turun ni, ha. Tengok ni. Kena terjun ni. Terjun dulu lah. Umpur ni dalam ni. Hujur ada. Belah kiri ada, geng. Alhamdulillah. Bawang curut, geng. Curut sangat. Boleh lah. Curut pun. Kuat pula. Cocok. Alhamdulillah. Bawang kedua. Kecil sikit pada yang tadi. Curut lagi lah ni. Boleh lah. Ada lah juga rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bawang kedua. Okey, geng. Kita dah tengok yang sebelah sana. Bunyi je tu. Tak ada rasa. Lanjut. Yang sebelah dia tu, geng. Selut dalam, geng. Nak pergi, geng. Tu dia. Tak ada. Aku malas nak ambil video ke sana. Semput. Teruk sikit semak lah. Ni part aku selalu turun bot. Dalam jaring lawa ni. Air tenang kat ujung bot. Bawah dia tu kan. Ada dua mata. Mata left malam. Tak minta ada lah sini. Kalau tak ada nak buat macam mana. Dah ada dah dua ekor ni. Alhamdulillah lah. Sunyi je. Okey, geng. Sampai dah. Dua tajul lah. Tajul ni ada umpan lagi, geng. Tak luak. Masih ada umpan. Umpan pun cegah. Tengok sebelah dia pula, geng. Ini depan kuala. Tajul ni. Macam ada. Ada umpan juga, geng. Umpan mati lah. Mati ke hidup. Tak laku, geng. Kawasan lawa. Umpan mati, geng. Hidup lagi. Tak ada, geng. Tak ada yang sudi. Sebarang-sebarang pun tak ada. Sorry, tak nampak, geng. Tu. Umpan hidup lagi. Okey, dua tajuk ni tak ada rezeki, geng. Tak apa-apa nak makan. Okey, tu je lah. Rezeki untuk 12. Mata tajuk.
kita pergi tengok bubu belut kita pula. Tengok macam mana. Kalau ada hasil, alhamdulillah. Kalau tak ada hasil, kita buat masak je lah ikan baung 2 ekor ni. Tengok masak ke, nak jual ke. Ada orang nak tapi kecil sangat 2 ekor ni. Okay, jom kita pergi tengok bubu belut kita, geng. Lanjut, geng. Tengok motor aku. Ha, donat, donat. Ha, donat. Okay, geng. Sampai dah. Spot letak bubu belut ni. Aku test je ni. Ha, ikan bawang pun aku test je. Nak tengok dia makan ke tak. Lepas air besar. Makan tapi yang kecil-kecil je. Yang besar-besar tak makan. Kita tengok bubu belut. Sini aku tak pernah tahan bubu belut. Jadi aku nak try lah. Ha, ni paya aku menjala pun ni. Ha, kita tengok bubu pertama ni. Ada tak? Oh, rasa berat, geng. Ah, ada banyak, geng. Bubu pertama. Okey, kita tinggal sini dulu. Kita cuba kat motor, geng. Ha, kita tinggal sini. Tengok bubu kedua. Oh, ada sini. Tak pernah tahan ni, tapi rasa memang ada kat sini. Alhamdulillah ada tu. Tak tahu lah besar ke tak. Kita tengok yang kedua. Kedua ni pun spot dia cantik, geng. Ah. Ni macam ringan ni. Ya dah. Pegang ujung tak aku dah ringan. Tak apa. Tengok yang ketiga lah kat sana. Kat sana lah yang ketiga. Bubu putih. Cukup aku malah. Tapi sebatang tu dah ada dah. Jangan ada benda lain sudah. Kita tak tengok lagi benda dalam. Ah, ni pucuk paku, geng. Tengok pucuk paku. Gelak lagi. Okey, tengok bubu lah kita, geng. Tak maaf lah angkat dalam gelap. Sebab kena kerja pulak ni. Kena angkat awal. Okey. Bismillah. Okay. Macam tak ada. Tak ada, geng. Tak ada. Bubu pertama je ada. Tak apalah. Jom kita tengok hasil kita, geng. Hari ni. Pagi ni macam mana. Jom. Lanjut, geng. Okey, geng. Siap lah. Sampai kat motor lah. Tengok hasil kita, bubu belut kita. Ada sebatang yang masuk. Itu masuk yang depan sana. Haa, confirm. Betul belut. Ya, aku suluh. Kau nampak. Haa, ada 2 ekor kot. Okay, jom kita tengok. Ada juga belut kat sini rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 2-3 ekor, geng. Ha, tu dia. Berapa ekor ni? 3 ekor, kan? Saya semua sedang-sedang. Sekejap. Haa, baru dapat fokus. 3 ekor saya sedang-sedang. Haa. Alhamdulillah. Dua-dua ada hasil, kan? Walaupun tak seberapa. Ada hasil. Haa. 3 ekor belut, kan? Saya sedap-sedap masuk ni. Ni ha, paling besar. Yang ni paling besar. Jangan keluar. Joget kejar orang. Okey lah. Ini je hasil untuk konten kali ni. Baung pun ada. Baung pun ada 2 ekor. Kecil sikit lah yang kedua ni. Yang pertama ni okey lah. Boleh lah orang kata. Boleh buat gulai dah. Ni rasa dah ni. Lepas tu, belut 3 ekor. Oh, bocor guni aku, geng. Pisang ni aku balik ni, kan. Kalau gini bocor. Sekejap, geng. Cari-cari sedap masuk, geng. 3 batang tukih. Ha, ni umpan dia semalam ni. Ikan haruan dengan ikan temperah separuh. Baung 2 ekor. Alhamdulillah ada upah main lumpur semalam. Okey, geng. Aku pun nak balik lah. Aku ada kerja pagi ni. Okey. Ha, yang menonton tu aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang dah subscribe tu, yang belum subscribe, ha, boleh subscribe. Semoga korang dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Hasil untuk pagi ni, ni saja. Tapi alhamdulillah aku puas hati lah. Okay, kita jumpa di lain masa, di lain konten. Aku tak dapat turun ke sungai lagi, geng. Sebab sibuk dengan family lagi apa semua. Nanti mungkin tahun depan ataupun ada trip mengejut, aku turun lah.
Okey, jumpa lagi geng. Assalamualaikum.